Kang Peppy ya, mau ngajak makan. Udah. Baru Neng mau nyamperin Kang Peppy. Neng, ini lift. Ini lift, Kang. Kang Peppy habis ngapain di bawah? Tadi kok muterin sana. Gue kira toilet. Ini bau loh. Bercanda. Bercanda, Neng. Neng, kita kerenan dikit ya. Iya. Kita makan di hotel. Kan? Makan di hotel. Soto Tegal. Karena kita berada di Tegal. Saatnya kita menikmati masakan di Tegal. Hotel dulu. Iya, makanan hotel yang ada di Tegal. Nah, nggak salah. Sarapan. Masa sarapan di jam segini? Ini kuahnya kali ya? Coba sebelahnya. Ada kuah juga, Kak. Masa berkuah semua ya? Apa udah habis ya? Apa belum siapa? Ini gue curiga nih. Ini ada, Kang. Pagi, Kang Peppy. Pagi, Pak. Ini emang menu sarapan di sini sambal doang, Pak, sama acar. Sama kerupuk. Sama kerupuk. Ah, bukan. Ini yang breakfast sudah selesai. Jadi kalau kita mau makan gimana dong, Pak? Kita bikinan dulu. Sebentar ya, Pak. Itulah kekuatan dari kamera. The power of kamera. Ya udah, Pak. Pak, ayo. Bener mau masakin kita nih, Pak. Kira-kira punya ciri khas apa Bapak untuk sesuatu di apa di hotel? Hotel Pesona Tegal. Pesona Tegal. Luar biasa hotelnya, Neng. Iya, di sini hotel tidurnya nyaman. Dan yang pasti, Neng, apa? Tidurnya semuanya berbaring. Siapa namanya? Chef Bambang. Chef Bambang. Kita akan mencoba makanan di sini, ya? Ya. Ciri khas di sini seperti apa? Chef Bambang, boleh kita mulai? Silakan. Ya udah. Mari. Ayo. Kang. Sebelah mana sih? Sadar kamera. Kita punya makanan khas. Makanan khas dari? Iya. Saya titip khas di sini ya, Chef ya? Iya, boleh. Signaturenya Pesona. Signaturenya dari Pesona Hotel? Iya. Waduh. Kita ada namanya nasi santri. Nasi santri? Iya. Apa itu nasi santri? Ya, nasi santri karena kan basis kita di Tegal nih. Ya, termasuk kekuatan ya kota santri. Kota santri lah. Oh iya, betul. Chef, oke, apa yang kita lakukan pertama, Chef? Yang pertama jelas harus preparation bahan bakunya dulu. Apa nih, Chef, pertama? Ini ada labu siam. Labu siam atau cupang. Kemudian ada bawang merah, bawang putih. Nih nggak usah jauh-jauh ke Jepang, di sini juga. Jepang. Kemudian ada cabai merah, ikan asin. Ikan peda. Iya. Wih. Tapi ini kayaknya masih fresh ya? Fresh. Baru diambil dari kolam situ, Bang. Ini ikan peda sama ikan kembung. Ini udah diasinin belum? Yang sudah diasinin ikan pedanya. Kalau ikan pedanya ini. Ya. Gimana cara bedain ikan peda sama kembung? Ya, sebentar kita jajarin. Sama-sama ikan kembung sebenarnya. Oh, setelah diasinin ya, jadi ikan peda. Oke, kita masak aja gimana? Ya masak yuk. Ya. Jadi nasi santri itu isinya apa, Chef, selain nasi? Ya jelas itu ada sayurnya, kemudian ada ikan asinnya, kemudian ada ikan ininya, ikan gembung, terus sama ayam. Sudah jadi. Nasi santri. Ala Pesona Hotel Tegal. Oh iya. Neng. Ini kayak kumplit gitu ya? Yoi. Ada ayam. Ada ikan. Ini ayamnya sudah ada proses pengungkepan. Iya. Dan yang pasti ada terjadi proses karamelisasi. Pasti menggunakan gula, pasti ini cenderung ke manis-manis dari look, dari lihatnya ya. Yuk. Dari looknya ya. Kita coba ya dari nasi dulu. Kita ngomongin tadi, Neng. Kalau ikan fresh itu belum berasa ya? Waduh. Taburkan bawangnya. Bukan bawang, Kang. Oh iya, ada teri-terinya ya? Iya. Enak loh, Kang. Dan ini semuanya menggunakan kearifan lokal ya, Neng? Iya, produk-produk dalam negeri. Waduh, dateng lagi nih. Udang bakar madu. Udang bakar madu. Chef, makasih banyak ya, Chef. Bisa lebih repot lagi, Chef. Boleh. Chef, ini udang bakar madu. Apakah ini semua produk-produk dari kearifan lokal juga? Betul. Keren. Seperti yang kita duga. Oke, Bud. Ting, 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 ting. Tiduknya. Tring, tring. Lanjut makan. Coba yang ini sekarang. Kang Peppy, ya? Saya tinggal dulu, saya mau masakan yang lain. Dengan sangat senang hati, Chef. Terima kasih. Bercanda, makasih ya, Chef. Terima kasih. Coba. Manis, gurih, fresh. Kalau mampir ke sini, coba pesan chef menunya ya. Udah, kalau gitu kita lanjut makan ya, Kang. Karena di sini kita bakal jalan-jalan lagi. Makan yuk. Ya. Ada Pak Edi, Neng. Di Tegal, itu terkenal dengan sesuatu yang bikin seger. Apa tuh? Air dingin. Wah, di Jakarta kagak ada tuh. Makanya. Yuk kita cari air dingin yuk. Panas banget di Tegal. Panas. Jalanku gontai. Aku melihat sesuatu. Apa tuh? Sepertinya ini cocok untuk mengisi kehausan kita. Masa sih? Sepertinya ini ciri khas dari Tegal. Kalau habis minum ini haus lagi nggak? Kalau habis minum ini, kita berasa jadi orang Tegal. Maksudnya ini, Kang. Pohon rindang. Ngapain, Kang? Gini-gini doang. Pesen apa kan di sana, Kak? Haus banget. Ya, halo, Pak Peppy. Mau pesen apa? Mau pesen apa? Ya, ada makanan, ada minuman. Perasaan ini kursi. Ibu jualan? Iya. Warungnya mana? Ini. Oh. Punya sesuatu nggak yang khas dari Tegal? Es. Es apa, Bu? Es Sagwan. Es Sagwan apa tuh, Bu? Es Sagwan itu terbuat dari aci. Aci? Iya, acinya aci ajaib. Dapat. Bisa dibilang ajaib kenapa, Bu? Karena itu sih lembek jadi keras gitu loh. Mau nyoba? Boleh. Satu apa berapa? Dua. Es aja? Es aja dulu, Bu. Iya. Ini gula pasir, resepnya sama, cuma beda gula. Kalau Kang Peppy rasanya manisnya aren ya? Iya, karena ini air putih, gula putih. Ini gula putihnya, Neng, itu ada campuran santan, sama yang wanginya tuh, itu dari ini, Neng. Dari santan? Ini ada santannya, unsur santannya. Nih. Ini nggak ada? Ini nggak ada, ini benar-benar gula aren. Kalau mau coba es Sagwan, ya cuma di Tegal. Hanya di Tegal. Kalau ini yang gula merah, yang gula putih ini mirip es doger rasanya. Bener. Ada kemiripan ya, aku bilang ya. Es Sagwan, khas dari Tegal, hanya dari Tegal. Ini dalamnya aci, tepung-tepung gitu. Ya, Ibu bilang tadi. Oh iya bener, keras. Iya jadi keras karena kena es, membeku dia. Kang, ini kan kita udah seger-seger, berarti sekarang saatnya yang gurih-gurih, Kang. Kalau kita lagi jalan di suatu kota, Kang, jalannya terus lurus. Semua orang nanya, kayak sidang peta. Nemu orang nanya, siapa tahu nanti orang lokal, orang sekitar akan kasih tahu di manakah makanan yang terkenal di daerah tersebut. Yuk, jalan yuk. Come on. Neng, refresh. Yes. Neng mau dong semangka aja. Semangka aja. Nah, gua ambilin. Ini yang dingin. Oh, yang dingin. Ini, Neng. Seger banget, basah-basah. Pak, saya pengen belimbing sama itu. Mangga. Mangga muda aja yang lebih muda lagi, Pak. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Ini ya. Ya udah, Pak. Terkenal daerah sini ada apa sih, Pak? Makanannya, Pak? Kan seperti biasa kita harus tanya dengan orang lokal. Bapak asli dari Tegal? Tegal, ya. Asli Tegal ya, Pak? Asli, iya. Ini kasih pedes? Kasih saya, Pak. Kok kasih pedes? Kita kan yang beli. Pedes atau enggak, Kang Peppy? Oh. Pak, iya. Daerah sini terkenal dengan apa, Pak? Soto, iya kan, Pak. Soto? Soto, iya. Soto? Iya. Soto di mana-mana sama, Pak. Ada. Iya, Jakarta. Bedanya apa, Pak? Ya ada campur bebek, ada ayam. Bapak udah pernah nyoba? Pernah, alhamdulillah. Terakhir kapan, Pak? Terakhir udah lama nggak ngajak. Udah lama? Bapak mau makan soto nggak? Tapi lagi jualan. Nggak apa-apa, simpen aja dulu. Udah kenyang. Udah kenyang? Iya, baru makan. Padahal saya mau ngajakin makan soto, Pak. Terima kasih. Mau nggak? Udah kenyang ya. Oh, udah kenyang ya, udah. Sotonya apa namanya, Pak? Sedap malam. Sedap malam? Oh, ini? Iya. Itu sedap malam juga, Pak. Semuanya sama kali ya? Yang paling terkenal yang mana, Pak? Yang itu ya, Pak? Paling dulu itu. Oh, paling dulu pertama. Ini. Pertama ini. Ini saudara-saudaranya? Saudara. Oke, Pak. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Yan. Pak Yan? Ya. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak Yan. Sukses ya, Pak ya? Iya. Kita kan harus menanyakan di masyarakat setempat mengenai rasa yang paling enak tuh yang mana, ternyata si Bapak ngasih. Tapi ini emang lebih rame, Neng. Oh iya beneran, Kang, rame bener. Ingat ya, tips dari kita apabila ingin mendatangi suatu tempat, tanya warga lokal. Tanya warga lokal. Ya. Ayo. Yuk. Ini apa ini? Ini Saoto khas Tegal. Saoto tuh apa sih, Pak? Saoto makanan khas Tegal. Masak. Ada tauconya. Iya. Dan ini dagingnya? Daging sapi ya. Daging sapi. Babat ada, iso. Babat, iso, ayam. Campur-campur juga boleh. Tapi kuahnya sama ya? Kuahnya sama. Dan khasnya emang pakai tauco. Iya, pakai tauco. Sama yang ini apa ini? Ini namanya kriuk. Kriuk dari tulang ayam. Tulang ayam. Ini bagian tulangnya loh. Garing bener. Sejak kapan ini berdirinya? Ini dari tahun 72. Dari tahun 72. Berarti Bapak? Enggak, dari kakek-kakek. Dari kakek-kakek? Kakeknya ke anaknya. Waduh. Nih. Yang tulang-tulang tadi. Beneran tulang loh, lihat deh. Ini gini nih, Neng. Nih. Tuh, tulang ayam tuh. Bener-bener tulang semua dan digoreng kering. Iya bener. Dan dijadiin taburan. Kita coba yuk. Lo mau apa? Mau campur atau apa? Campur. Bikin. Semuanya campur, bikin dua. Ya. Terima kasih. Saoto. Ini yang campur kita ya. Kita coba. Wah, wangi tauconya kecium banget ya, Kang? Dan kalau emang kurang tauconya, silakan ada. Oh, dikasih? Ada. Dan taburan tadi kalau kurang, dikasih. Kenapa mangkuknya nggak dikasih yang gede ya? Biar nggak berantakan ya? Emang khasnya ya, Neng ya? Ini kan trik supaya kelihatan penuh. Oh iya, dan nambah lagi. Wow, ternyata enak ya. Soto dicampur sauco. Sensasi hidup dari taburan. Gurih. Sauco yang nongol, rasa sauco dan sedikit manis. Manis. Dan ternyata udah sama nasinya. Ada nasi di bawahnya. Ada daun bawang. Cuma ini. Daun bawang, terus toge. Toge. Terus daging-daging campurnya. Dan pastinya tauconya. Pasti tauconya khas Cirebon. Wow. Ini Kang. Gila ngomong gue. Enak. Iya. Makan lebih kok. Nana. Kalau doyan pedas, silakan tambah cabai ya. Sedikit mirip makanan khas Korea ya, Bang. Ngerasa nggak? Ada kemiripan, iya, beda ya, rasa ya. Tapi ini lebih Indonesia. Karakter si tauco-nya nongol. Nongol banget. Tuh. Ternyata tauco dicampur ke soto. Wah, ini kawin. Iya. Sauto. Ini perfecto kombinasi yang ini. Of course. Jadi harmonis, Neng. Nggak bisa ngomong gue. Tegal. Makin bikin kangen ntar. Ada tegal banget ya? Iya.